Halo, ketemu lagi di next video. Ini adalah video kedua malam ini. Ada yang sudah puas dengan joget-joget tadi? Atau belum puas? Pengen joget-joget lagi? Oke, saya kasih lagi. Ini duet Lili dengan Lea Simanjuntak dan juga Jeflo. Yang judulnya... Sorry, gak ada di sini judulnya. Nanti kita lihat aja sama-sama ya judulnya ya. Sepertinya... lagu Batakaro ya, kita joget aja meskipun saya nggak tahu jogetnya seperti apa, tapi saya ikutan aja begini. Oke, setuju. Saya terima kasih banyak untuk Abang Victor Semiring yang sudah merequest lagu ini. Terima kasih banyak Bang, request terus. Juga teman-teman jangan lupa yang baru bergabung, subscribe, klik notifikasinya, juga follow akun IG kami. Kita mulai ya. Untuk teman-teman yang jomblo, cowok ya, yang bersuku Batak, apakah itu Batak Karo atau Batak Toba, jangan sekali-sekali, ya jangan sekali-sekali kasih lihat video Lili lagi nyanyi, jangan, sama nyokap, jangan pernah. Kenapa? Karena pasti kau cepat disuruh kawin nanti, jangan, Lili tidak suka sama kau. Lagunya seru banget, cocok ada di pesta-pesta ya kan, acara keluarga. Sepertinya ini bahasa Batakaro ya. Sambil main gitar, rame-rame ada yang nyanyi, ada yang main gitar, ada yang nyanyi lagu ini, ada yang joget. Wah, pas banget tuh. Gila, suaranya Kak Lea ini, wah, nyatu banget ya sama lagunya ya. Gue langsung ngerasa di kayak di sebuah pesta kawinan Batak gitu ya. Ada yang nyanyi dan itu Kak Lea Simanjuntak, seperti itu rasanya ya. Jangan pernah kasih lihat video ini ya ke depan mamamu, jangan pernah. Langsung disuruh cepet kawin, jangan. Calonnya belum ada soalnya. Jangan dulu. Itu cukup cepat nyanyinya ya, dan juga naik nada dasarnya. Nafasnya masih kuat, udah jalan-jalan apa namanya keluar panggung juga ya, mantep banget. Buat yang jomblo, cepet-cepet cari seperti yang mereka. Nyanyi lagu Batak, bagus. Cantik juga, pasti mama suka ya. Bawa ke kampung, oke? Teman-teman komen, tolong. Oh iya, Jeflo ini, saya baru dengar di video ini. Lagunya apa ya? Ada yang bisa kasih info nggak? Soalnya saya baru dengar apakah pernah duet sama siapa, apa ada single yang terkenal, saya belum tahu sih. Mohon info ya. Teman-teman tolong komen, ini seru banget nih lagu, kita bisa diskus sama-sama seperti yang di dia Rokapi. Kita diskus sama-sama banyak. Saya ini katanya ngaku orang Batak nih, ada yang komen gitu ya. Ini katanya ngaku orang Batak nih, tapi kok enggak ngerti bahasa Batak ya? Ada yang ngomel. Aku udah bilang aku turunan Batak dari mama Pangasian Ipar, Borosian Ipar. Tapi gak bisa bahasa Batak sama sekali. Kacau. Maaf ya kakak. Silakan aja komen juga. Oh, mau ini lagi, mau request lagi, silakan lagu-lagu yang kayak seru juga kalau kita mau lagu-lagu adat. Oh ya, besok kan 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Silakan juga request hari ini, malam ini, lagu apa yang mau saya bawain supaya yang sesuai sama temanya ya, 17 Agustus. Lagu daerah boleh, kayaknya lebih bagus, atau lagu perjuangan Indonesia boleh. Tapi tentu yang dinyanyikan sama artis-artis yang lagi in zamannya. Sekali lagi terima kasih pada Abang Victor Semiring sudah request ini. Terus nonton MBC 13, tanpa teman-teman apalah aku, apalah MBC 13. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye.